Aku sedih jujur. Teman-teman aku bukan cuma di kalangan artis aja, tapi ada juga pengusaha segala macam, dan mereka tuh kayak, "Cit, gimana sih lu sedih enggak sih kalau artis-artis gitu, lu tanggepinnya gimana?" Masing-masing aja sih sebenarnya, pada kita juga manusia biasa. Pasti di lingkungan kita juga ada yang begini, ada yang begitu gitu. Tapi tidak semua artis begitu juga gitu. Dan masing-masing orang punya cara bertahan hidup masing-masing. Jadi kalau buat aku, yang penting kita enggak merugikan orang aja. Tapi kamu sendiri merasa gua udah lama di dunia entertain bahasa gitu. Dia besar cuma gara-gara satu ini gitu. Aku yakin sih sekarang masyarakat udah sangat pintar untuk bisa menilai bahwa tidak semua orang sama gitu. Terus tapi ya mudah-mudahan dengan adanya berita atau enggak ketangkepnya ini, besok-besok siapapun itu, bukan cuma artis, jangan meniru dan jangan dilakukan lagi, karena ini perbuatan yang benar-benar menghancurkan harga diri sebagai wanita gitu.